Penyelenggaraan Lomba Cabang Olahraga Gulat pada ajang Porprov ke-10 di Kabupaten Tabalong dibuka lebih awal dari cabang olahraga lainnya. Hal ini disebabkan waktu pertandingan Porprov bersamaan dengan kegiatan kejuaraan nasional. Sebanyak 235 atlet gulat dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pertandingan ini untuk memperebutkan 31 buah medali emas, 31 medali perak, dan 62 medali perunggu. Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Haji Abdul Muthalib Sangaji. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa Kabupaten Tabalong akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas terbaik kepada para atlet Porprov ke-10. Dan kami selaku tuan rumah, insya Allah selalu akan memberikan pelayanan terbaik kepada adik-adik dan bapak-bapak sekalian, para atlet, yang tentu saja kami berusaha menyiapkan berbagai fasilitas supaya para atlet, yang seluruh atlet, berprestasi dengan baik, dengan keadaan yang nyaman. Kami berusaha pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menyediakan suasana yang nyaman seperti itu. Secara umum, Porprov ke-10 di Kabupaten Tabalong akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 15 Oktober 2017, yang rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor. TV Tabalong melaporkan.